soon. If there is any pass, please leave it with bars and candy, as we don't have a little box. Thank you from Jane. If there's any pass, please can you leave it with cards and candy. Thank you. Halo, halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di Escape the UK. Ini hari pertama kami keluar rumah setelah 19 hari kami isolasi. Nah, karena hari pertama kami masih ragu buat foto, boleh tidak, buat video, boleh tidak. Safe-nya suami tinggal bilang, jangan buat, kita kan hanya jalan-jalan, nanti dipikir kita untuk berfoto-foto, katanya. Jadilah seperti itu teman-temannya. Sekarang hari yang ke-20 dan kami memutuskan untuk keluar rumah jalan kaki. Rasanya luar biasa sekali teman-teman. Setelah 18 hari kami tinggal hanya di rumah, tidak kemana-mana ya, saya dan anak saya. Hanya suami saya saja yang ke kantor karena dia adalah key workers. Dan hari yang ke-19 inilah yang pertama kali kami keluar. Ini hari yang ke-20 saya vlog inilah ya. Dan saat kami keluar, kami lihat daun-daun yang mulai bermunculan. Dan situasi yang sangat-sangat berbeda. Karena biasanya itu jalan ini ramai, teman-teman. Banyak sekali mobil. Tapi cobalah lihat. Ini bukan hari akhir pekan. Tapi sedikit sekali mobil, dan ini adalah tempat yang kami biasa cuci mobil, itu ditutup semua. Dan coba teman-teman lihat ini, coba kalau saya tidak memutuskan untuk lebih lama lagi tidak keluar rumah, pasti kami tidak bisa menikmati indahnya white cherry, atau nama lainnya lebih dikenal katanya Victorian cherry atau sakura putih. Come on, we can. Oh, so nice. It was raining petals on top of us. I know. So nice. That's nice. Misha. Misha, come. Halo, jadi ini kita masih jalan. Sebentar lagi baru tiba. Yang kami jalan dan hitung bersama ini itu gambar pelangi. Gambar pelangi di setiap jendela rumah lah ya. Jadi kalau punya yang punya anak kecil, di sini mereka minta, bukan minta untuk bukan minta tapi anjurkan saja seperti itu. Kalau bisa gambar pelangi supaya kalau jalan seperti ini, misalnya kayak Alicia. Alicia dia suka sekali, dia punya pelangi juga ada. Ya. Dia gambar pelangi juga. Jadi waktu jalan seperti ini dia tahu bahwa dia bukan dia sendiri yang gambar pelangi. Banyak anak-anak kecil yang lain juga yang gambar pelangi. Jadi jadi Rainbow on the bin, yeah, it's the number. Jadi seperti itu teman-teman. Hari ini kami dapat 9 rumah yang ada rainbownya, ada pelanginya. Kemarin kami dapat 10 ya, Alicia. How many rainbow you found? Look here. Oh no. How many rainbow you found today, Alicia? 10. Is it 10? Oh, look at that. It's 11 now. Is that? That house, oh that's rainbow sun. Di rumah di sana lo ada. Halo, hi. Alicia lo kecil. Yeah. Alicia, gurunya Alicia. Oh that's nice, yeah Alicia. Yeah. See you. Oh look at that, another one. Ada rainbow sana teman-teman. Ya itu.
Ada rainbow juga di sana. Oh, look at another one. Bunny. Look at another one. Rainbow again. Rainbow, rainbow, rainbow. About 13 now, yes. It's so nice, yeah. And look at that at the top there, Lisa, at the top of the house. Is there rainbow there? Another one? Not that one. That one, Alicia. That one. Hey, yeah. 14 now. So, kita dapat 14 rumah yang ada pelangi di depan, di jendela rumah. So, Alicia, you be careful. Say, so, how many rainbow you found today? 14! Is it 14? You say 14 or 13? I said 14. Oh, 14. Okay. Good, 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 good. Ini adalah hari yang ketiga kami memutuskan untuk jalan raya. Jadi situasi saat itu, cuaca saat itu tidak terlalu hangat walaupun langit kelihatan cerah. Jadi teman-teman bisa lihat anak saya, dia pakai jaket, yaitu karena saat itu tidak hangat, harinya tidak hangat, dan itu biasa terjadi di saat musim semi. Namun situasi atau cuaca yang sedikit dingin tidak stopkan kami untuk berjalan kaki, untuk keluar melakukan olahraga ya. Ini hanya jalan kaki tapi itulah olahraga kami. Karena begini teman-teman, setelah hari pertama kami memutuskan untuk jalan, kami rasa wow, ini luar biasa dan harus gunakan waktu sebaik mungkin. Kalau hujan, okelah kita berhenti. Tapi kalau tidak hujan, harus terus jalan. Pemerintah mengizinkan jalan kaki seperti ini dan naik sepeda itu hanya dilakukan bersama-sama seorang diri atau bersama-sama dengan anggota keluarga yang tinggal satu rumah. Tidak bisa dengan orang tetangga atau yang tidak kita kenal lah ya. Jadi hanya dengan keluarga inti. Ada waktu di mana waktu kami di taman ini kami jumpa dengan teman dari anaknya saya, dan saat itu dia senang sekali, temannya juga senang sekali, tapi mereka dua tidak bisa berdekatan. Di sini dikatakan harus jaga jarak 2 meter ya, dan saya senang sekali melihat mereka bahwa mereka berdua mengerti apa yang harus dilakukan. Jadi sambil berjaga jarak seperti itu, mereka say hi dan tanya apa kabar dan tanya tentang studinya yang biasa mereka lakukan setiap hari. Kau bagaimana? Apakah kau, apa yang kau buat? Seperti itu teman-teman. We are walking back home. And then we hug. We're hugging, walking back home. Hugging and walking back home. I'm gonna call this the hug walk. Hug walk, okay. Do you like walk now? Yeah, this is a hug walk. Okay. Mommy, put your hands on my shoulder. I did, look. Look, my hands. My hands on your shoulder. Alicia, are you tickling Mommy? Smashing your hand. Why? You said put your hands in your shoulder. So you put your... Just showing I it. I didn't. You were showing it to me and it scared me. Okay. Before there were brown worms on my arm. Is it nice walking? Ah, Lisa, don't tickle me, Mommy. Oh, now you're tall. You're almost tall like Mommy, look. This is my body. All right. Two. It's not long. Let me see. You're taller than Mommy. Let me see. It's all right. Two.
it's very tall now. Taller than the world. Okay.